Untuk mengantisipasi kemacetan yang selalu menghantui pengemudi di jalur Padang Bukit Tinggi, pada saat mudik lebaran, Ditlantas Polda Sumbar merekayasa lalu lintas dengan cara menerapkan sistem one way atau sistem satu arah. Sistem ini mengubah jalur yang semula dua arah menjadi satu arah. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan kapasitas jalan sehingga bisa mengurangi kemacetan. Penerapan sistem satu arah Padang Bukit Tinggi tersebut diberlakukan mulai dari Simpang Tiga Sicincin melewati Lembah Anai, Kota Padang Panjang, hingga Simpang Padang Luar di Kabupaten Agam. Sedangkan dari Bukit Tinggi menuju Padang, jalurnya akan melintasi Jalan Malala dan keluar di pertigaan Sicincin atau Simpang Koto Mambang, Padang Pariaman. Namun menurut pengemudi, penerapan satu jalur tidak efektif. Sebab dari Batu Sangkar, terpaksa harus memutar ke Bukit Tinggi dulu untuk selanjutnya menuju Padang. Selain memakan waktu yang lebih lama, hal tersebut berakibat naiknya konsumsi BBM kendaraan yang dikemudikannya hingga dua kali lipat. Kebijakan yang baru ini kan mungkin jalan mungkin macet. Lebih bagus dari awal waktu apa? Waktu permulaan dibukanya Bonan Way itu mah. Lebih bagus tuh lagi. Pas nanti pas tanggal 2 ya di jalur biasa ini apa-apa. Sekarang bertambah macet lagi. Karena jalur satu arah kan. Dari Padang macet, dari Bukit Tinggi pun macet. Jadi banyak keluhan dari pemilik dan bus yang angkutan lebarannya. Kalau one way, kalau menurut saya bang, sudah lumayan lah daripada yang kemarin kan, daripada tahun kemarin. Lebih bagus lah one way. Cuman masalahnya itu di pas di pintu keluar one way, di Padang Luar, itu yang bikin macet. Kalau cincin nggak terlalu parah lah. Jadi meski pro kontra terhadap penerapan sistem satu arah ini, Ditlantas Polda Sumbar mengklaim berhasil mengurangi kemacetan lalu lintas yang selalu terjadi setiap lebaran di jalur Padang Bukit Tinggi. Sebelumnya, para perantau telah mengeluh lamanya waktu tempuh Padang Bukit Tinggi hingga lebih dari 7 jam untuk jarak sepanjang hampir 100 km. Namun dengan sistem satu arah ini, waktunya hanya 3 jam. Hal yang sama juga terjadi dari Bukit Tinggi menuju Padang. Kemacetan cukup panjang di sepanjang jalur tersebut. Dan juga kemacetan ini terjadi di sepanjang waktu. Tetapi setelah kita melaksanakan penerapan one way ini, kita bisa mengurangi durasi kemacetan yang selama ini bisa menyampai 10 jam, ataupun minimal 7 jam. Ini kita berdasarkan informasi di lapangan, 3 jam itu udah maksimal yang dirasakan ataupun kemacetan yang terjadi di lapangan. Karena dianggap berhasil, Dirlantas Polda Sumatera Barat berencana menerapkan sistem satu arah ini pada masa mudik lebaran pada tahun mendatang. Robiham melaporkan dari Padang.